Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Berapa Juniarti dan seterusnya sampai dengan TPS 10. Nomor 2, Desa Sokotong Barat, Sintia Fitri Utami dan seterusnya sampai dengan TPS 14. Nomawati dan seterusnya sampai dengan TPS 11. Gili Gede, Andre Oktober dan seterusnya sampai dengan TPS 2. Acara selanjutnya pengambilan sumpah oleh masing-masing ketua panitia pemungutan suara. Menurut agama apa? Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan khidmat. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya Desa Taman Baru. Silakan rapikan barisan karena ini kita live ya, live streaming dari KPU Kabupaten. Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan ini kita sama-sama masih diberikan kesehatan, nikmat sehat sehingga kita di sini dapat melaksanakan satu tahapan, satu agenda kita bersama yaitu pelantikan KPPS sekecamatan Sekoto. Yang kedua kalinya salawat salam atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat beliau kita dapat memeluk KPPS yang sudah dilantik. Ini artinya kita sudah akan melaksanakan tanggung jawab
sebagai KPPS di masing-masing TPS dan di Badan Pemilu. Namun perlu kami sampaikan bahwa KPPS, ya, KPPS ini setelah dilantik bukan berarti akan bekerja nanti pada hari H saja, ya. Rekan-rekan KPPS, karena acara sudah selesai, bisa meninggalkan tempat. Teman-teman KPPS yang menikmati konsumsi di lapangan, setelah ini dibersihkan sampahnya, dibawa pulang juga. Oke. Okay.